Halo Sobat GST, Victor Exelsen emang gak ada obat. Setelah tersandung pada Denmark Open di rumahnya sendiri oleh juara dunia Singapura, Loh Ken Yew. Nah, kali ini di French Open, Exelsen menggila. Dia habisin semua musuh-musuhnya, mulai dari Kenta Nishimoto Jepang, Siti Kom Tamasin dari Thailand, Loh Ken Yew di perempat final, sekaligus revenge dari kekalahan di Denmark Open kemarin. Lanjut ke Odai Naraoka, wonderkid Jepang yang lolos setelah mengalahkan Jonathan Christie yang retired karena cedera, dan lanjut di partai final melawan rekan senegaranya Rasmus Gemke, dikalahkan dengan skor 21-12 dan 21-15. Gokil nih Denmark ya, bisa nyiptain All Denmark Final di turnamen Super Series. Nah, tapi ada satu yang menarik perhatian Exelsen di turnamen ini, yakni pada pertandingan semifinal kemarin saat berhadapan dengan talenta muda Jepang Kodai Naraoka, di mana pertandingan ini dipimpin oleh umpire cantik asal Yunani, Christianti Larau. Oh, ternyata dia dari Yunani ya guys. Mantes aja wajahnya agak-agak gimana ya. Cantik banget sih abang wasit ini. Aduh, jadi salah fokus ya Mimin. Nah, ternyata wasit ini, kita sebut saja Santi, tidak hanya cantik, namun terkenal tegas dalam memimpin pertandingan. Khususnya di pertandingan Exelsen ini, saat melawan Kodai Naraoka, Santi memberikan kartu kuning untuk Exelsen gara-gara ngempel lantai pakai handuknya. Kejadian ini bermula saat set pertama di mana skor 14-10 untuk keunggulan Victor Exelsen, dan di sini terjadi rally yang berkelas di mana Kodai mengeluarkan deception-nya, netting menipu yang benar-benar tajam dan berteknik tinggi. Pergelangan tangannya benar-benar udah terlatih ya nih Kodai. Namun rally ini tidak berhenti di situ karena pertahanan Exelsen dengan dua kaki panjangnya mampu mengembalikan deception maut tersebut, dan serangan pun kembali dilancarkan Kodai dengan pukulan-pukulan keras hingga Exelsen pun gagal mengembalikan pukulan tersebut dan menyangkut di net, dan angka bertambah untuk Kodai 14-11. Setelah rally tersebut, Exelsen pun mengajukan permintaan untuk mengeringkan lapangannya, namun wasit tidak memberikan izin karena mungkin wasit melihat Exelsen tidak habis terjatuh sehingga lapangan masih kering, tidak tersentuh keringat badan Exelsen, atau bisa juga karena Exelsen sudah beberapa kali menunda permainan di skor 1-0 saat dia juga meminta pengeringan lapangan di skor 7-3 saat dia mengganti raketnya dengan menggunting-gunting senar raketnya terlebih dahulu. Maka dari itu, si wasit cantik pun, Mbak Sinta, nyuruh Exelsen mengeringkannya dengan kakinya. Use your foot, kata wasit. Tuh, kalian dengerin. You didn't listen. Use your foot. Use your foot. Namun Exelsen di situ malah justru mengambil handuk pengelap keringatnya dan mengepelnya sendiri menggunakan kakinya. Aduh, ada-ada aja tingkahnya. Seketika wasit pun mengangkat tangannya dan memberikan kartu kuning kepada Exelsen. Nah, setelah itu Exelsen terlihat bersih tegang dengan wasit dan ofisial sampai tidak sengaja menendang layar monitor skor yang ada di bawah wasit sampai terjatuh. Lagian ngapain sih naruh papan skor di bawah wasit kayak gitu? Bikin yang gede kayak di belakang kayak biasanya. Emang beda ya Prancis ini. Tapi Exelsen memang tidak sengaja menjatuhkannya ya, bukan karena emosi guys. Dan dia pun mengembalikan monitor yang terjatuh tersebut ke tempat semestinya, walaupun perasaan hatinya lagi bete. Sabar ya Om Excel, kan ditonton Vega di rumah. Jangan bikin yang aneh-aneh deh. Memang sih papan skor ini udah menjadi perhatian netizen ya. Selain kursi rodanya kemarin, papan skor ini juga menjadi perhatian loh. Ada netizen yang menyinggung papan skor ini karena tidak lazim di dunia badminton, khususnya di pertandingan-pertandingan resmi. Tapi ya namanya French Open harus beda ya guys. Kacau emang. Di pertandingan ini pun Exelsen menang lumayan mudah saat smash kerasnya tidak bisa dikembalikan oleh Kodai, dan skor set kedua pun berakhir dengan angka Afrika 21-8. Sedangkan set pertama Exelsen juga unggul dengan skor 21-12. Memang Exelsen ini susah dikalahin ya kalau lagi sehat. Semua pemain menjadi di bawahnya satu level. Ya itu menurut Mimin ya guys. Nah, setelah pertandingan usai pun Exelsen kembali tersenyum usai berjabat tangan dengan Kodai dan juga kepada si cantik Mbak Sinta, umpire asal Yunani ini. Ya, begitulah kejadiannya ya. Mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kian dulu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.